tinggi nih Pak di pertandingan? Ya, tangan tinggi karena punya pasifa. Oh, itu. Lawannya tuh udah berubah, kalau mendengar atau berubah. Oh, berubah.
kembali ke pertandingan yang seru siang hari ini. Langsung hampir tidak boleh, tidak ya. Pokoknya nanti kalau apa-apa fokus ke wasit. Hasilnya di tangan wasit. Wasitnya itu wasit nasional itu. Sudah ada sertifikat nasional. Sertifikat tanah. Wasitnya asli itu. Wasit kabupaten itu. Oke, masih wasit. Si Kutil lah loro itu. Itu binaannya masih dari Mas Joko di bawah itu. Dia mencoba untuk menjadikan jawabannya clean sheet, Pak. Ya, tidak mau kebobolan. Ya, tidak mau kebobolan. Gengsi dia. Ya. Pokoknya jawabannya itu terawat. Hati-hati, hati-hati. Nangis si Kutil. Boleh dicoba. Oke, kembali ke pertandingan. Masih 2-0, malas IPS 1. Atas IPA 1. Oh, langsung saya ke depan. Seko kamera. Tidak masuk. Ya. Oh, saya langsung. Tidak. Boleh mati sekarang, aturannya enggak boleh langsung. Dua sentuhan. Kalau saya besok jadi menteri olahraga, tiga sentuhan. Tiga sentuhan ya? Tiga sentuhan. Balik none. Oke, oke. Arda lagi. Arda, oke, oke. Ternyata gawang Mas Najiman si Aman Sulaiman masih kritis. Terus ada lagi kelas IPA membangun serangan pelan-pelan. Bagus. Eh, Mas Satop. Ayo Mas Satop. Sekali lagi penonton ya, penonton supporter jaga kepala masing-masing. Soalnya ini tensinya lumayan tinggi, agak cepat pertandingannya. Persiapan setelah ini 8D berhadapan dengan 7C. Untuk bola tangan sana dia ada dia. Yang juara nanti dari Alia FTS bisa berhadapan dengan melawan guru ya. Bola tangan melawan guru putri. Ibu guru. Ini oleh Bu Ani nanti. Bu Ani itu pemain bola tangan dulu atlet. Dan putri sana kelas itu masih banyak. Dikapten oleh Mas Faiz ya. Dulu striker. Saya komentar aja Pak. Oh Pak Benny itu hebat juga. Pak Benny dulu itu atlet maraton dulu ya. Dulu patuh kena banjir. Ya di hasil dari sini. Oke Mas, yuk kasih Mas. Sampai awas aja di cabang itu. Mas Nabi keluar dari gawang. Main satu dua aja. Main sedikit pelan. Okay. Sampai komentator pun harus siaga ya, jaga kepala juga. Ya sekarang kesempatan ya, adik hidup memang berat. Tendangan, cari teman. Hanya berangkat ke sebelah. Oke, bagus sekali. Tadi di backhand saja. Oper kembali, masih bisa. Kontrol lagi, Mas Oh. Mas Ada masih agak di oper. Mas Ada Oh, masih aja. Caca, Caca. Handball. Setelah ini handball. Caca, Caca. Kak Talitia, Kak. Ya, apa? Oke.
Kita sudah menunggu hasil pertandingan. Apakah IPS 1 tetap unggul atau IPS 1 dapat memperkecil ketinggalan atau bahkan menyamakan kedudukan? Silakan kedua tim saling berjabat tangan ya, berjabat tangan. Salaman ayo. Wes ngomong ya, berkui maam bareng meneh ngopi bareng meneh. Mas Nadi, supporternya disapa dulu. Mas Nadi clean sheet ya, Mas Nadi udah clean sheet galangnya aman. Oke, sekarang bola tangan dari MTS apa dia? Antara kelas 7C melawan kelas 8. 8D. Kelas 8D melawan kelas 7C. Silakan langsung merapat ke pusat suara. Bola tangan anak-anak perempuan. Melo A, bola tangan 7C, 8D. Melo A, dan kembali ke partai bola tangan di MTS Abadia dengan 7C melawan kelas 8D. Jadi di min. Besok main di sisi rumah. Ih, gue sih, gue sesok handball seleksi. Hah? Seleksi handball. Jari Saskia diganti sesok. Lu sesok kan main kok. Karena iking kok, iki ono iki ono. Di Jeki di Azid roh Jeki. Jeki! Ini kebak. Mana aja? Iki lo. Sese, oke iki kok nonton dice. Ora dia masih beli Elsa kok itu ora tak penyet tuh. Anak habis. Sumpah, iki piye iki? Wes anak rene pas. Wes tanggung jawab aku. Iya sih dia nak nuku aja. Cerasam. Wes kok nolak pongi. Ita. Aku sih buat orang tua itu. Orang aku itu buah orang tua loh. Danin dong. Woi ini danin. Stand di. Stand. Kau balik nana orang di semangko itu.